dulu nih patung kuda nih. Patung kuda macet. Bang ini siapa bang? Jatuhnya. Itu. Patung kuda nih. Di patung kuda posisi. Di patung kuda nih posisi nih. Nah, itulah kawan terkait masalah aksi buruh, cuplikan videonya sedikit-sedikit. Nah, sekarang saya bacakan dulu situasinya di lapangan ya. Saya bacakan situasinya di lapangan. Ya, disadur dari media online republita.com dengan judul panas, massa buruh berupaya terobos kawat berduri arah ke gedung MK. Massa buruh berupaya menjebol kawat berduri yang dipasang aparat keamanan untuk memblokade jalan menuju gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sejumlah orang memanfaatkan batang bambu yang pucuknya dipasangi bendera merah putih untuk membuka kawat berduri. Pantauan di lokasi, tepatnya depan gedung Sabta Pesona Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rabu 8 Desember 2021 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Massa meneriakkan yel-yel agar kawat berduri dibuka aparat. Buka, buka, buka blokade sekarang juga, seru massa buruh. Polisi siaga berbaris tepat di depan kawat berduri menghadap ke arah massa. Sementara itu perwakilan buruh terus berorasi dan meminta kawat berduri dibuka dari atas mobil komando yang berada di sekitar patung kuda. Orator sempat meminta para buruh duduk di depan kawat berduri hingga blokade dibuka oleh polisi. Saat ini massa buruh sudah memenuhi ruas jalan sekitar patung kuda. Jalanan pun sudah steril dari lalu lalang kendaraan. Masih dari pantauan, massa buruh yang ada di lokasi membawa bendera serta atribut organisasi masing-masing. Di antaranya PSPMI, KSPI, SPSI, SPKIP, SPN, dan Aliansi Buruh. Nah, itu tadi kawan, personil yang diturunkan kurang lebih 400 ya. Nah, ini yang diinginkan oleh buruh ini, massa buruh ini adalah ini terkait masalah ya, di mana sebelumnya serikat buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat terkait putusan MK mengenai uji formil Undang-Undang Cipta Kerja dan UMP DKI Jakarta. Nah, ini saudaraku informasi terkait buruh ya. Ada dua hal yang diinginkan oleh buruh adalah terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, ini kan inkonstitusional. Artinya ini ditolak oleh MK. Nah, kemudian UMP tidak begitu signifikan naiknya dan semua sudah lihat. Nah, artinya kawan, ini Undang-Undang Omnibus Law ini yang dipaksakan, ini kan banyak menuai kontroversi. Akhirnya sekarang buruh sudah merasakan tidak bisa ngapa-ngapain. Dan MK juga sudah membuat apa, MK ini kan sudah memutuskan inkonstitusional. Artinya yang saya pahami bahwa di sini pemerintah harus menghentikan, meninjau kembali Undang-Undang Omnibus Law ini karena sudah terasa sangat merugikan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Jadi ini terlalu dipaksakan.
Nah, bukan hanya berdampak kepada buruh nantinya ini, banyak berdampaknya. Ya, semoga ya hasil daripada MK ini bisa diikuti oleh pemerintah terkait masalah undang-undang cipta kerja ini, yaitu Omnibus Law. Ya, termasuk upah. Ya, kita doakan saudaraku semuanya. Ya, Pak. Apalagi situasi ekonomi. Inilah karena undang-undang cipta kerja juga inilah yang membuat tenaga kerja asing ini seakan-akan sudah tidak bisa dihentikan. Makanya ini pemerintah harus menghentikan ini, kawan. Nah, silakan saudaraku yang bisa memberikan pemahaman yang lebih detail atau mungkin yang paham terkait undang-undang Omnibus Law ini atau cipta kerja, silakan ya berikan masukan atau tanggapan di kolom video ini, kawan. Cuman selalu saya berpesan agar saudaraku di saat menyampaikan pendapat secara tertulis di kolom komentar, agar hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan. Ya. Kita harus terus bisa memberikan kritikan yang membangun, dan tentunya harus ada solusi. Nah, sekarang salah satu solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah yang kita sampaikan adalah evaluasi kembali dan hentikan dulu undang-undang Omnibus Law. Ya, karena ini merembet kemana-mana. Ini bukan hanya kepada buruh, dan dibatasi begitu. Nah, ini juga nanti jangka panjangnya efeknya kepada mahasiswa yang sekarang lagi kuliah. Kemana mereka setelah lulus kuliah? Ya pasti ke perusahaan-perusahaan, rata-rata kerja di perusahaan. Nah, ini harus menjadi bahan pertimbangan dan harus kita lihat ya, kenapa MK ini menyerukan agar ditinjau kembali, diperbaiki kembali, atau apalah itu inkonstitusional, itu inkonstitusional yang masalah undang-undang Omnibus Law ini. Dan saya lihat itu berbagai pakar, tokoh-tokoh nasional sudah membahas juga ini. Tapi seakan-akan pemerintah belum mengambil sikap terkait undang-undang cipta kerja ini, undang-undang Omnibus Law ini. Mulai dari masalah investasi, ya di dalam undang-undang Omnibus Law tidak ada di situ bahwa rakyat Indonesia dilibatkan sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam, tidak ada. Yang ada adalah bagaimana mempermudah investor-investor asing, itu yang ada. Oke lah, untuk sekarang mungkin oke lah. Tapi yang parah kalau itu diikuti dengan tenaga kerjanya dari mereka. Ini yang susah. Ya, mudah-mudahan tenaga kerja ke depan ini semua, ya sebagian besar dari bangsa kita sendiri. Akhirnya tidak ada yang pengangguran, meminimalisir pengangguran. Terus gajinya juga disamakan. Karena bukan rahasia umum. Katanya informasinya karyawan tenaga kerja asing ini gajinya lebih tinggi daripada karyawan lokal dengan posisi yang sama. Ini harus diklarifikasi oleh pemerintah hal-hal yang begini. Terima kasih kawan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.